Perkembangan Piala Asia 2023, Harimau Malaya melupakan episod kekalahan di tangan Jordan pada aksi pembukaan kumpulan E. Skuad kendalian Kim Pan-gun sedia bangkit membawa cabaran negara bertemu Bahrain di Stadium Jassin bin Hamad Sabtu ini. Penyerang Darren Lok berazam mencipta gol pada pertemuan itu nanti. Jelas beliau, barisan pemain negara bersedia untuk membayar hutang kemenangan bagi menghidupkan peluang melangkah ke pusingan 16 terbaik. Meskipun Bahrain lawan yang kuat, Harimau Malaya katanya perlu tampilkan prestasi yang lebih baik. Pemain pertahanan Muhammad Syahrul Muhammad Saad pula berkata, jaringan awal berdepan Bahrain mampu mencerahkan peluang Malaysia meraih kemenangan. Bahrain merupakan pasukan ranking ke-86 dunia sementara Malaysia di posisi 130. Selepas Bahrain, skuad negara menutup saingan kumpulan dengan berdepan juara dua kali Korea Selatan pada 25 Januari. Sentuhan yang baik dari Buster.